Ya kita langsung beli beli dong, kita beli. Nah, gua udah beli fragmennya cuk, tinggal kita bikin bikin aja. Bikin bikin IC setan. Welcome back to CG Gaming dan masih di private server server kesayangan, server tercinta, server yang rewardnya paling nggak ngotak gitu ya. Nah, jadi di video kali ini gua mau ngebelimain si nyamuk atau bikin si nyamuknya bintang 5, dan gua juga mau bahas masalah memori Saitama ya cuy ya, sini memori Saitama yang ya. Ini dikarenakan di sini bahasanya Cina, nanti gua bahas di mana, di OPM yang di global. Untuk pembukaan kita sapa anak-anak klub dulu ya cuy ya. Untuk anggota yang sekarang ada Abang Lahat, baru join tadi Abang Do, Xprit, Xpirit, PT PPI, Bang Sana, Bang Mars, Jelly, Good PPI, Lord PPI, ada Vilayan, ada Dev X PPI, ada Ulat PPI, Duta PPI, ada nicknya 5 anjir, simple amat nicknya Tulul, RNB, Xiaomi 9, Lit Ryu PPI, Nisama No PPI, PPI X Ryu, Nina Cops PPI, Yuk PPI, Lion, terus ada Inu XX, ada YPPI, ada RTM PES Asu, asu jeneng mau ngeleram cocok. Ada XMG, ada Bon 10 Mods IC Tulul, nama bikin yang gampang napa cocok. Mods T, alah Mods TV 5 Mitia. Nah, sekarang kita lihat di rank clubnya cuy ya. Rank club kita lihat yang ngehit bos, kita klik dulu. Lumayan cuy. Attack HP, HP critical kayaknya itu, HP attack dapat energi, dan Geryunya sudah dibunuh ya cuy ya. Geryu udah dibunuh dan di sini boxnya belum kebuka ya, belum ada, jadi besok mendingan kalian hitnya si Geryu aja cuy. Sekarang kita lihat untuk urutan yang ngehit ya, dikarenakan gua dua hari ini nggak main akun ini cuk, yang mainin Abang Iksan. Makasih banyak buat Bang Iksan yang udah mau mainin akun gua. Nah, untuk rank 1 ada Xpirit, ada Max, ada Sana, Duta PPI, Vilayan, VTPV, Lead, God PPI, DPPI, King PPI. Gua rank 10 Tulul, sekali nyerang doang setan, setan. Inex PPI, RNB, Not PPI, Ulat PPI, UPPI, Nisama, Lot PPI, ada Nick 5, ada Du, ada Bon 10, XMG, ada Mitya, ada VVI, Ryu, ada Ryu PPI, ada Kos PPI, Lion, Jaili, Nina, Xiaomi, 9, YPPI, PPI, PPI. Ah setan, namanya goblok, YVV, YP, YPV. Aduh selak setan. Aduh, dan ada mood TV 5, jadi yang enggak PPI hari ini itu, yang enggak nyerang itu ini ada 31, ada dua orang coy yang enggak nyerang, dan yang satu kan baru join tadi 34, yang nyerang 31, jadi dua orang yang enggak nyerang. Dan untuk di klub sini, klub ini ya, saran gua kalian nyerang sebanyak 3 kali biar box ininya cepet kebuka, karena kan di sini kita bisa dapat kartu buff oranye cok, kartu buff oranye cok, kartu buff oranye itu susah banget setan. Nah, sekarang kita bahas ke memori Saitamanya dulu, cus kita langsung ke memorinya aja cok. Memori Saitama yang pertama, HP tambah 50 tambah 300, terus kita geser ke kanan, ke atasnya lagi ya. Ini kan yang pertamanya, aduh mana lagi si anjing ini cuy ya. Ini kan yang pertamanya, ini kan dua per satu tuh, 2 per 1. Kalian turun ke bawah, kalian buka ini dulu, speed cuy ya, naikin speed 10, kalian turun ke bawah lagi, naikin speed sebanyak 10% buat seluruh tim cuy ya, buat seluruh tim kalau kalian udah ngebuka ini. Lah terus kita lanjut lagi, geser lagi ke sini, attack HP di sininya the red damage high touch ya, itu high touch, terus ke bawahnya lagi damage free, terus ke bawahnya lagi speed tambah 10. Kalau gua nggak rekomendasiin buat kalian buka di sini dulu cuy ya, buat dibuka yang ini kan high touch, ini combat tambah 10, ini material tambah 10, nah di sini expert tambah 10, gua nggak rekomendasiin kalian buat di situ dulu cuy.
Jadi gua rekomen kalian nyampe ke sini dulu nih, nyampe ke sini yang gambar mana ya? Nah, yang gambar ini tuh ya, kalau kalian udah nyampe gambar sini, kalian ke bawah, buka yang bawahnya ini. Attack material tambah 10%. Lah kok material, Bang? Material itu duelist cuy ya, kayak si Sonic, Zombie Man, terus si Metal Bat. Dikarenakan nanti di private server V1 bakal rilis si Sonic. Jadi kita fokusin ke si Sonic dulu cuy, karena ke bawahnya itu pertama attack, kedua HP, dan ketiganya gitu kita dapat speed 10% ya cuy. Jadi jangan kalian buka yang 10 dulu, tapi buka yang 10% dulu nih. Yang gambarnya si Mamen Rider sama si Saitama, yang ceritanya si Saitama lagi traktir makan ya cuy ya, makan dango apa makan apa itu di filmnya itu. Nah, terus setelah kalian buka di sini, kalian naik ke atas lagi, kalian geser ke sini lagi ya. Kalau misalkan kalian mau buka Esper, kalian tinggal ke bawahnya lagi cuy, yang mana ya. Nah ini cuy, setan mana sih, Cam Hero. Nah ini cuy ya, jadi yang gambar Tatsumaki ini kalian ke bawah, ini attack Esper nambah 5%. Kalau kalian mau fokus si Tatsu sama si nyamuk, jadi kalian habis buka si Sonic, kalian buka ini dulu cuy. Lah kok buka Sonic dulu Bang, enggak Tatsu dulu? Kalau kalian buka Tatsu dulu atau Esper dulu, speed Sonicnya lemah, kalian di arena bakal kalah cuy, di arena, di klub kontes, di Battle War cuy ya, karena kan server 1 itu termasuk komplit cuy, di arenanya pack arena kebuka, Battle War kebuka, pokoknya server private yang chain 1 itu battlenya lebih banyak lah ya. Mungkin semoga aja kedepannya di material dojonya juga kebuka ya cuy ya. Kalau kalian udah buka yang duelist, kalian lanjut ke bawah sini, ke sini lagi HP dan naik speed 10%. Cuma gua nggak rekomen buat buka speed dulu, dikarenakan kita udah punya si Sonic ya cuy. Jadi ini nggak usah dibuka dulu, nggak apa-apa, kita buka yang lainnya dulu cuy. Kayak misalkan ini nih, ini kan gambar simbol Jargat, ke bawahnya ini kan attack Cam Hero. Cam Hero itu kayak si Tatsu, Genos, pokoknya yang hero cuy ya. Kalau kalian mau fokus ke monster, misalkan kalian mainnya ke si nyamuk, kalian buka sebelahnya dulu cuy. Sebelahnya lagi. Mana ya? Si setan mana sih? Gua agak lupa, goblok. Oh, ini cuy. Oh, ini kriminal ya. Ini kriminal bounty itu kayak si Sonic, terus si Genus, Bakujan, terus si Bom, itu termasuk kriminal bounty. Terus kalian buka ke bawahnya lagi, attack Kim Monster. Ya, kayak monster ya. Kayak monster itu paling mahal anjing, paling bawah, tulul. Jadi kalian mending buka ini cuy ya. Aduh, setan. Ntar dulu. Jadi urutan bukanya itu kita ulang ya. Kita ulang. Urutan buka site memory saya pertama itu ini, pertama ini, terus ke sini ya. Soalnya ini ada attack power nambah ke seluruh 3%. Kalau kau udah buka sini, ini si setan. Kalian ke sini cuy ya, kalian ke bawahnya lagi sampai yang tambah 10% ini. Kalau ini udah kebuka, kalian buka yang tadi cuy, terus buka lagi, ini buka lagi sampai Mamen, buka lagi ke sini, buka lagi nyampe sini kalian turun ke bawah cuy. Gambar ini ya, gambar yang si Genos diludahin sama si DSK. Terus kalian ke bawah sini, ini attack material speed. Kalau kalian udah buka sini, misalkan hitter kalian itu si Tatsu P2, kalian geser lagi, ntar nyampe sini kalian turun lagi cuy. Nah ini attack power ya cuy ya, ini udah cukup di sini aja, udah di sini aja, jangan naik lagi. Kalian ke atas lagi, kalian geser lagi cuy, kalian buka ke, nah ini cuy ya, Cam Hero, terus Cam Globonti sini. Nah baru kalau habis ini kalian serah mau buka mana aja. Kalau saran gua sih kesini dulu cuy, ke kanannya dulu ya, si setan. Ke kanannya dulu, dikarenakan ke kanannya ini dia HP cuy, HP 15% tuh gede banget cuy, sumpah. Jadi kalian intinya buka, habis buka tadi buka ini attack, buka dulu sampai ke bawah, lalu HP buka dulu sampai ke bawah, baru kalian buka yang lainnya ya cuy ya. Nah mungkin untuk memori pembahasannya sampai di sini dulu. Kalau misalkan ada yang kurang kalian bisa tanya cuy ya, kalian bisa save dulu gambarnya, kita lanjut ke private server. Nah itu dia cuy ya memori saya temanya. Dan kalau misalkan ada kata-kata yang salah atau kurang jelas atau gimana lah, mohon maaf cuy. Sekarang kita langsung bikin si nyamuknya B5 dulu. Wih, naik lagi BP gua.
kurang berapa? Anjing kurang banyak setan. Ntar gua beli dulu ya. Kita beli dulu ke mall. Kita ke sini, kita nyari si nyamuk. Nyamuk, di mana kamu? Ntar 80.000 diamond. Nah, ini dia coy ya, kita langsung beli. Beli dong. Kita beli. Lu enggak beli Sonic, Bang? Enggak dulu. Sonic nanti, penting gue nyamuk dulu cok. Tuh, 2, 3 anak setan, kurangnya banyak banget goblok. Astagfirullah, kurang 44 fragment lagi, tolol tolol. Ini ada 7 doang. Wah, kurang bang, nggak jadi dong beli 5. Jadi dong, nggak ada ceritanya. Gua kalau udah bilang B5 ya B5, cuk. Nah, gua udah beli fragmennya, cuk. Tinggal kita bikin-bikin aja. Ah, bikin-bikin IC setan. Kurang berapa, cuk? Anjing kurang 7 goblok. Bentar. Aduh. Akhirnya cukup juga, kita langsung beli 5 dan jeng jeng jeng. Aduh. Awakenya belum anjing. Aduh, awakenya kurang banyak banget. Di sini masalah pack arena enggak kebuka sih, cuy. Jadi susah banget setan. Kataknya jadi 150.000. Sekarang kita tes dulu deh sekali di sini cuy ya. Kita tes dulu sekali di sini. Warida. Loh. Ntar dulu, tutup dulu dong. Shoot itu. Bam, 1 juta. Kita lihat nyamuknya. 1 juta, cuy. 300.000 follow up-nya udah sakit. Lu mampus lu, cok. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini. Mungkin kalau untuk tes damage-nya besok aja ya, cok ya. Besok aja untuk tes damage di PPE. Sampai ketemu di next video. Bye bye.